Papa sekali gadung sing gadung asa mayar mayar rama rama kuneng kene karo sapa rama. Saya pun punya tekad bulat bahwa saya akan berhenti menjadi lengger ketika saya sudah bisa tidak bisa menggerakkan tubuh saya lagi. Ya, terus terang aja memang saya pernah mengalami ketika pentas terus ada satu atau dua orang penonton yang secara spontan naik ke panggung terus kemudian deketin saya, kemudian mencium saya dan meluk saya, tapi sebatas masih dalam batas-batas sopan, dalam arti mereka istilahnya ngomong dulu gitu. Alhamdulillah saya masih dalam batas-batas seperti itu, yang tidak ke anarkis atau lebih ke pelecehan seksual ataupun segala macam, belum pernah talami dan mudah-mudahan jangan sampai seperti itu. Saya selalu berprinsip bahwa karena saya seorang penghibur, saya sudah mengambil konsekuensi bahwa saya harus mantap sebagai penari lengger. Ketika saya menghibur terus menonton ada yang spontan seperti itu, saya selalu berprinsip bahwa saya selalu bersikap lembut, terus selalu mendebar senyum kepada mereka dengan tutur kata yang lembut juga. Kepada teman-teman praktisi seni, sesama pekerja seni pun stop dan berhenti untuk ibaratnya menganggap kita tuh kompetitor, menganggap kita tuh pesaing, atau bahkan menganggap kita bahwa kita tuh menguasai dan segala macam. Saya tidak ingin. Jadi saya pinginnya antara lengger lanang, lengger perempuan, dan pekerja seni lainnya, baik penari tradisi dan pekerja seni lainnya, untuk bersama-sama memajukan budaya bareng. Buanglah rasa dengki ataupun rasa benci terhadap keberadaan dan eksistensi lengger lanang yang sekarang lagi memperjuangkan dan mempertahankan.